sempat yang udah kenapa blur terus. Yang udah sempat saya upload videonya kemarin dan ini udah di finishing. Saya masukkan di 4 oven. Nah, seperti ini teman-teman. Hasilnya ini speckboard depan dan ini speckboard belakang. Dan untuk ini bodinya kanan kiri. Dan besok untuk body itu bakal di finishing lagi, di furnish lagi, dan seperti ini juga. Nah, ini seperti ini. Dan untuk batok kelapa, batok kepala seperti ini teman-teman. Nih. Dan untuk ini teman-teman, tutup tromolnya ini. Dan untuk bagian kaki-kaki semua ada di sini semua. Holder sengaja saya cat lagi. Dan ini